sedikit menyampaikan atau presentasi dari. Karena kesadaran masyarakat Kota Jayapura dalam menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah masih sangat rendah, maka pemerintah Kota Jayapura akan menggunakan pola baru sebagai shock terapi bagi masyarakat Kota Jayapura. Pola baru yang akan diterapkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Pemda Kota Jayapura, dalam melaksanakan penertiban bagi warga yang tidak memakai masker yaitu dengan menggunakan rotan. Demikian pernyataan Wali Kota Jayapura, Ben Hurtomimano, kepada para-para TV.id, usai memimpin rapat pimpinan bersama Forkopimda, Kepala OPD, dan Pemimpin Agama Sekota Jayapura di kantor Wali Kota Jayapura, Selasa 4 Agustus 2020. Menurut Wali Kota, pemerintah Kota Jayapura dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura telah mengeluarkan berbagai instruksi dan himbauan kepada masyarakat. Namun hingga kini masih banyak yang tidak taat dalam menjalankannya. Untuk itu, pemerintah Kota Jayapura memutuskan untuk menggunakan rotan sebagai shock terapi dalam melakukan penertiban. Selain itu, pemerintah Kota Jayapura bersama Forkopimda telah memutuskan untuk melaksanakan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di atas batas waktu yang telah ditentukan pemerintah Kota Jayapura. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di kota ini, langkah-langkah konkret kami sudah lakukan, pembatasan waktu beroperasi untuk toko, supermarket, mall di Kota Jayapura, dan juga surat perwal wali kota tentang penggunaan masker, ya. Dan juga surat-surat edaran lainnya kepada masyarakat Kota Jayapura. Tapi masih saja masyarakat Kota Jayapura yang tidak disiplin, tidak taat, dan kurang sadar tentang penyebaran virus COVID-19 di Kota Jayapura. Untuk itu, tadi saya sudah putuskan kepada Satpol PP untuk kita lebih tegas lagi kepada masyarakat kota. Semua ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus. Dan untuk lebih tegas lagi, saya minta Satpol PP, kita akan siapkan tongkat atau rotan untuk mendisiplinkan masyarakat Kota Jayapura dengan tongkat atau rotan itu. Saya ada shock terapi. Surat edaran kertas selembar tidak penting. Kerja besi kota itu hal biasa. Pakai rompi itu hal biasa. Mungkin dengan hal pakai rotan ini bisa merubah disiplin perilaku masyarakat Kota Jayapura. Mungkin lebih mereka menghormati tongkat yang pendek itu yang akan kena di tulang belakang atau kaki, dan itu akan kita lakukan bagi masyarakat kota yang tidak memakai masker, yang berkeliaran di jam-jam yang kita telah larang, tidak boleh aktivitas di malam hari sampai pukul 6 sore, tidak boleh ada berkumpul-kumpul, juga aktivitas lain yang menghadirkan orang banyak, itu kita akan bubarkan dengan tongkat tersebut. Tongkat itu bukan mencontohi India atau hal lain, tapi tetap kita juga akan melakukan humanis, di mana tongkat itu akan kita lakukan kepada orang-orang yang tidak disiplin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Direncanakan pemberlakuan penertiban menggunakan rotan akan dilakukan 2 hari ke depan. Jeffrey Petirajawane, para-para TV.id, mengabarkan.